Gue udah takut bantuin sama garam kan. Tolong dong bantuin. Gila, biru banget. Thank you loh. Ya udah, masuk. Kukunya tajam banget sumpah. Dia ada tadi cuma sebentar aja kram gitu ya? Pakai bukan tangan dia soalnya. Dia kukunya tajam banget, parah. Sakit juga kukunya. Mas Roni. Dengar saya. Dia masih setengah-setengah. Masih ular dalam badannya. Iya, masih setengah-setengah siluman ular di badan situ. Dia kuat banget ya. Iya. Baru kali ini dipegang sampai kayak gitu. Iya, kencang banget dia tadi pakai kuku diginiin. Tahu enggak? Saya ketika ada satu pilihan. Dia show off. Memaafkan atau membalik show off. Saya memilih jawaban A, memaafkan. Ini nggak perlu diladenin di sini. Gila, lumayan sih. Newton. Udah bisa bangun? Boleh minta air? Boleh, boleh. Airnya di... Air. Mas Roni. Ini minum deh. Udah puas nantangnya. Sudah, saya nggak sanggup. Apa? Sudah, saya nggak kuat. Sudah, saya nggak kuat. Kamu untung yang dihadapinnya Roy gitu. Kalau saya jadi Roy, saya belum tentu bisa sesabar dia sih ngadepin kamu. Iya. Udah dia tangannya dibikin kayak gitu, kamu tantangin, dikasih minum. Kita bisa kembali duduk kali ya. Kita bangun. Oke. Okay. Ya karena mungkin background keluarga, background culture yang ada di kita kali ya. Ini bisa dijelaskan satu persatu ini apa? Kamu minum lagi deh nih. Kamu kayaknya benar-benar bekas darahnya itu masih nempel loh. Ini adalah cincin. Ya. Ini penjaga saya. Hah? Penjaga saya. Penjaga. Penjaga. Lalu kemudian itu bunga kantil. Sebaik bunga kantil itu supaya dia tetap wangi. Makanannya dia itu. Makanan dia. Setiap berapa hari sekali dia harus diganti? Itu sama setiap malam Jumat. Itu selalu bareng. Sekali. Karena saya juga dikasih ya seperti itu ritualnya. Baik, ada pertanyaan buat dia. Mas Roni sekarang udah puas? Sudah puas. Ini kekuatannya, saya akuin ya, ini baru pertama kali Roy sampai kayak gitu tangannya. Cedera. Mau ngelepas ilmu hitamnya? Iya, saya mau. Nanti saya untuk mau. Pekerjaan gimana? Ya mungkin yang saya datang ke sini untuk merubah hidup saya. Benar, untuk merubah hidupnya ya, jadi normal. Karena saya nantang Roy ke situ sampai mana kemampuan jimat saya. Apa bisa ditandingin? Ternyata tidak. Oke. Ternyata tidak maksudnya. Tidak. Sudah dapat jawabannya ya. Maksudnya tidak mendapatkan.
tidak mendapatkan apa yang saya mau. Oh, oke, oke, oke. Nggak dapat dia maunya apa. Karena kan Roy-nya nggak bales. Saya nggak mau bales. Ini kalau saya boleh kasih saran, ini disita ya, di ruang isolasi. Biar kamu nggak cari-cari ini lagi. Iya. Aduh, saya deket dia, punggungnya sakit juga nih. Kalau saya sampai pulangin lagi ke guru saya, itu bukan makin saya normal lagi, makin jadi. Itu serah... Jadi disita di sini biarin ya? Iya, biarin aja. Disita di sini berarti dimasukin ruangan isolasi. Nggak usah dibalikin lagi ke gurunya. Itu nah, ada apa Roy sebenarnya? Dia bilang sosok penjaga. Sosok penjaga seperti apa sih? Seperti hewan macan kan. Ular. Siluman itu tadi? Siluman ular. Tapi pertanyaan saya satu, Bay. Kalau ini saya sita, kamu kan orangnya labil ya. Tetap mau cari lagi. Itu gimana ngelepasinnya? Mungkin kalau sekarang saya mengalah. Dan fokus dong, semuanya ambil nafas, semuanya ya, tenang. Dia marah, ambil nafas. Dia marah. Semuanya fokus. Fokus semuanya, ambil nafas. Tenang, jangan sampai itu. Sabar ya. Itu apa, Roy? Ada ledakan tadi, kenapa ya? Dia marah. Dia siapa marah. Dia? Penunggu ini marah. Karena dia tahu mau disita. Dia tahu. Ya, kalau misalnya nggak bisa diisolasi, tapi sama kamu, ya, kamu mungkin, akan muncul. Ya mungkin itu, kalau emang diisolasi, mungkin dia nggak bakal kemana-mana. Terkurung dia. Panggil aja lagi kali ya. Supaya dia bisa benar-benar diusir baik-baik. Jangan sampai ada yang malah akhirnya dia penasaran terus kena penonton atau partisipan atau bintang tamu. Tapi dari kekuatan kamu cuma narik saya segini doang. Lumayan besar loh. Sakit juga nariknya. Tajam banget. Udahlah, saya sita aja daripada kamu nyari-nyari lagi. Tapi janji ya sama saya, bukan sama baunya. Saya. Janji sama diri kamu sendiri untuk tidak mencari hal tersebut. Kamu nyari apa? Kamu yang nempatin di situ. Hah? It's okay, boy. Dia selalu seperti itu. Mas Roni, udah keluar dia? Sudah. Mas Roni, are you okay? Roy, duduk. Duduk deh. Sebenarnya kamu mau apa sih? Oh my God, ini masih belum puas kamu nyakitin aku. Saya ingin melepas itu, Kak Roy. Kamu ngelepasin? Cuma saya, Kak Roy. Mungkin dia nggak terima. Itu barusan dia bilang katanya mau ngurung aing, mau ngurung saya katanya. Itu yang ada di cincin itu ya, Roy? Iya. Kamu butuh apa untuk prinsip? Air bunga, RS, saya suci. Butuh bubuk suci dan garam. Bubuk suci dan garam, perlu air bunga juga? Gak usah.
Kamu ada unek-unek apa lagi yang ingin kamu sampaikan ke saya? Biarin kok gak apa-apa, saya terluka seperti ini, paling besok udah hilang. Tapi saya khawatir kamunya belum puas-puas. Saya bercoba untuk bersahabat, tetapi kalau kamu tidak welcome, ya saya bilang. Saya khawatir dia nyerang kamu lagi nih. Kamu mau nyerang, tuh lilin tuh, ambrukin sekalian. Bahagia dia. Kenapa dia ngeliatin saya? Kenapa kamu ngeliatin saya? Kita buat lingkaran lilin deh. Bantuin dong teman-teman. Kamu membantu dia. Lingkarin dia. Iya. Kamu ingin membantu dia. Iya, dia partner saya. Saya harus bikinin jaga lingkaran dia di situ deh. Jangan dempet-dempet, agak-agak ini. Dan dia harus ada di tengahnya. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Saya masih baik loh sama kamu. Saya nggak nyalain kamu. Kamu menyerang saya. Tapi yang saya nggak suka, kamu jangan dikontrol makhluk halus. Saya nggak yakin dia ini Roni, Roy. Jangan-jangan dia masih dikendaliin lagi. Jangan keluar dari abu tersebut. Kamu pergi baik-baik, tinggalin anak ini, biar dia lanjutin kehidupannya, ya? Mau pergi? Saya minta garam, Bay. Garam? Yes. Oh, udah. Cleansing. Jadi Roy sedang melakukan proses cleansing buat partisipan karena memang dia rentan sekali dimasukin sama sosok gaib yang ada di cincin yang dia bilang penjaganya. Yeah. Dan dia adalah siluman. Silumannya ada macan, ada ular. Yang terakhir ini, tadi sebelumnya ular. Diam! Diam semua. Kamu apa? Kamu ngusir saya? Saya tetap menghormati kamu. Kalau kamu bisa keluar dari anak ini, saya hargain. Kalau enggak, saya main kasar. Kamu menantang saya? Saya enggak pernah nantang kamu. Kenapa kamu... Jangan pernah bermain dengan Roy Kiyoshi.
Saya Roy Kiyoshi. Mas Roni bisa dengar saya? Mas Roni bisa dengar saya? Kamu apa? Ini Mas Roni? Iya. Mas Roni bisa dengar? Mau nantang saya? Saya gak mau ladenin, tapi kalau kamu masih mau nantang saya ladenin. Takut. Sudah. Mas Roni ini. Sudah. Udah puas. Sudah. Udah selesai semua sampai sini ya. Sudah. Oke. Ini kalau diterusin nggak akan ada habisnya. Emang harus dibuang dan di take out. Yang penting dia udah lepas dari jimat-jimatnya. Iya. Yeah. Saya perlu dijelaskan di sini untuk pemirsa di rumah. Kita tidak bisa merubah takdir orang ya. Yeah. Hidup adalah pilihan. Dia mau pilih baik, mau pilih buruk, ya terserah dia ya. Yeah. Yeah, dia kesini mau merubah kehidupannya itu aneh menurut saya. Mm-mm. Minta kamu untuk merubah kehidupannya, dia yang bisa dong harusnya. Dia yang bisa, dia sendiri. Mm. Sebenarnya dia kayaknya penasaran aja. Penasaran. Sama Roy, iya. Mm. Soalnya tadi kan pertama pengen normal, terus pas Roy udah datang langsung ternyata malah berubah. Tes. Berubah ya kan, langsung oh pengen ngetes gitu. Mm. Seperti itu. Cobalah hidup tanpa merugikan dan menyakiti orang lain. Sehingga Anda merasakan kedamaian di dalam hati. Nadira dan Roni, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Nadira karena sakit hati ditinggal mantan suaminya yang kembali ke mantan istri sang suami, akhirnya nekat mengirimkan guna-guna sampai korbannya ada yang meninggal. Dan akhirnya dia dihantui oleh sosok mistis atau sosok gaib. Sementara Roni, seorang debt collector yang ternyata menggunakan ilmu hitam untuk pekerjaannya dan justru membuat dia semakin terpuruk ke dalam lubang hitam yang justru malah merugikannya. Roni tadi sempat megang tangan Roy, dia... Sampai biru loh tangan aku. Itu masih... Karena cakarannya tajam banget. Ya udahlah, gak apa-apa kok. Tapi santai. Gak akan, ya mudah-mudahan langsung dikompres dan gak bengkak. It's okay kok, nanti hilang. Pakai es batu. Kamu gimana tanggapannya Nadira dan Roni, Roy? Menurut saya Nadira dan Roni, Nadira itu... Sempat menyerang juga tadi ya? Iya. Dan tadi kamu juga, saya nggak tahu kenapa dua partisipan malam hari ini bikin kamu melakukan hal-hal gila yang nggak pernah dilakukan sebelumnya sih. Kamu makan bohlam, kamu makan telur, dan sekarang partisipan malah bikin tangan kamu cedera. Iya, memang agak-agak aneh. Jadi, iya seperti yang saya bilang, Bay, kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan berontaknya makhluk astral di dalam sana, tetapi saya punya kekuatan yang masih bisa untuk membackup saya ketika emergensi. Tapi kalau enggak, saya nggak akan keluarin kemampuan saya untuk makan beling dan makan lilin dan api gitu. Saya tidak mau show off gitu. Tapi kemudian setelah malam hari ini kamu baik-baik aja, Roy? Baik dong, pastinya. Oke. Aurora Lesa gimana? Tanggapan kamu, Nadira sama Roni, mana menurut kamu yang menyeramkan? Pasti Nadira ya. Membahayakan kamu juga tadi ya. Karena tadi apa,
ekstrim banget ya kalau menurut aku. Terus sempat nyerang juga tadi kan dan sempat shock, kaget. Iya. Tadi terus, kamu sempat kayak dicekek gitu dari belakang, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya berusaha untuk tenang aja gitu. Cuman makin kesini ya itu energinya makin berasa aja gitu, makin beda gitu. Makanya tadi sempat teriak, sempat nangis karena boneka ya tadi. Iya, udah kayak apa ya, beda aja gitu loh auranya. Padahal sebenarnya kan sosok Nadiranya itu kayak kalem gitu kan, kayak nggak nyangka ternyata dia seperti itu. Malam hari ini nih jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya. Kalau menggunakan hal-hal gaib justru ada konsekuensi di belakangnya yang bisa membahayakan diri sendiri. Iya, betul. Oke. Aurora, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencananya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Jangan lupa cepat sembuh tangannya. Iya nih, aku mau kompres air dingin. Oke. Pemirsa, setiap musibah mengandung permata di dalamnya. Tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak untuk mendapatkannya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.